Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pengurus Majelis Taklim Al Hasanah yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Haul Akbar Majelis Taklim Al Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Ustadz Abdul Rauf. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh dan bini sepuh, yang terhormat para tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya yang sangat kami hormati, yang terhormat para jamaah Majelis Taklim Al Hasanah yang amat kami sayangi, dan tak lupa yang sangat kami hormati yaitu Bapak Kiai Haji Husain Rifai yang sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada malam ini masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di suatu tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah insan yang mengajurkan kita untuk berbuat kebaikan. Beliaulah insan yang mengajurkan kita untuk ibadah kepada Allah, dan beliaulah merupakan suri tauladan bagi kita selaku umat Islam di dunia. Para bapak, para ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati, kami selaku Majelis Ta'lim atau Ketua Majelis Ta'lim Al-Hasanah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada warga dan masyarakat di wilayah Desa Pengalangan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah karena berkat dukungan dan partisipasinya sehingga kita semua dapat berkumpul dan bisa terlaksananya acara ini. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sumbang, kepada para bapak yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk jamaah Masjid Al-Hasanah, di antaranya yaitu Bapak Haji Edi Kuntadi selaku DPR RI Pusat Jakarta. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Qasim selaku Wakil Bupati Gresik. Yang ketiga, kami ucapkan kepada Bapak Haji Mat Yukub SH Kedamaian Gresik. Yang keempat, Bapak Haji Ahmad Zainuri Hulaan Menganti. Yang kelima, Bapak Haji Bapak Ahyar Abdul Muntalib yang selaku Kepala Desa Pengalangan. Yang keenam yaitu Ibu Wiwin
Sri Wahzuni dari Hotel Shangri-La. Yang ketujuh, Ibu Denok Kurnia dari Hotel Shangri-La. Dan yang kedelapan, Bapak Haji Minun dari Jawa Surabaya. Atas sumbangan beliau, mudah-mudahan beliau yang telah menyumbang kepada jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah, mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini selaku ketua Majelis Ta'lim, juga ketua panitia jamaah Al-Hasanah, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sumbangan, atas partisipasi, baik yang berupa harta, baik yang berupa uang, baik yang berupa makanan dan minuman, pikiran dan tenaga. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan atas bantuan dari semua pihak, dari semua jamaah, Allah senantiasa memberikan kelancaran rezeki bagi jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku ketua Majelis Ta'lim Al-Hasanah tidak bisa membalas dengan yang berlebihan. Kami cuma sekedar menyiapkan tempat atau hidangan sekadarnya. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dari Majelis Ta'lim Al-Hasanah, kami selaku ketua Majelis Ta'lim Al-Hasanah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri pembicaraan dari kami selaku Majelis Ta'lim Al-Hasanah. Bila mana ada kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.